بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الأولياء، قال الشخص الثاني والعشرون أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي الرفاعي نسبة سبن سرفاعي dari arah-arah ini. Asmana Abu Abbas kadinto Ahmad bin Abil Husain Ali kadinto Ibni Yahya. Putra lagi Yahya Ibni Hazib Ibni Ali Ibni Thabit Ibni Ali Ibni Al-Hasan Al-Asghar Ibni Al-Mahdi Ibni Muhammad Al-Hasan Ibni Yahya Ibrahim Ibni Musa Al-Kadhib Ibni Imam Jafar Al-Sadiq Ibni Imam Muhammad Al-Baqir Ibni Imam Ali Zain Al-Abidin Ibni Imam Al-Shahid Al-Husain Ibni Imam Ali Ibni Abi Talib Karramallahu wajhah. Jadi kaitu min Ali Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam وطريقه في الصحبة بنتين تلنا انكي أبو العباس الرفاعي في الصحبة دلم غفر كورو صاحب باني كفر بسر أبو العباس الرفاعي خاله دك طامن انكي أبو العباس الرفاعي طامن يعني تريتان لك ان أمبو خال الشيخ منصور نيادا الشيخ منصور وهو Man Syekh Mansur sahib bapa ni kafirin kafirin yang ni amoran aku atau memperhatikan mulazim pasal Syekh Mansur biha kalapan kaya su tariqa yang ni metoda masa ma'an dah kajian Allah tariqa Al-Syekh Aliyan Al-Qari Al-Wasiti da'ka Syekh Ali Al-Qari Al-Wasiti wa huwa ban Syekh Ali Al-Qari Al-Wasiti sahibah panika apa ringi ni kan angki bahasa kita akuru. Cuman kalau bicara mulazim, jadi karena beda orang ngaji nikah akwal, beda orang ngaji nikah ahwal. Jadi dalam tariqah lebih pada ahwal dalam bicara na sifat-sifat manusia sama Nabi pekel mana Nabi anon. Biha kalau bicara tariqah Syekh Abul Fadl bin Kamikh. Wahu bantining Syekh Abul Fadl sahib apa ni kabar ni pasal Syekh Abul Fadl. Biha kalau bicara tariqah Syekh Ali bin Turkan wa huwa sahiba bantirin ka Isa Syekh Ali sahiba bantirin Syekh Ali biha kala bantariku Syekh Aba Ali Ar-Rudhabari wa huwa sahiba biha Syekh Aliyan Al-Ajami apa ringin pasirah ki Syekh Aba Ali Ar-Rudhabari biha kala bantariku Syekh Aliyan da Syekh Ali Al-Ajamiyah wa huwa Syekh Ali Al-Jami sahiba bantirin apa ringin pasirah ka Isa ki Syekh Al-Ajami biha kala bantariku Syekh Aba Bakr Al-Shibli wa huwa bantirin Abu Bakar Al-Shibli sahib bantirin Abu Bakar Al-Shibli biha kala bantariku Syekh Abul Qasim Al-Junaid wa huwa bantirin Anki Abul Qasim Al-Junaid sahib bantirin basir Abul Qasim Al-Junaid biha kala bantariku Al-Murib Daka Al-Murriya nanti nikah abung sabu secara waktu kadinto tak jauh anda sezaman lebat nikah nanti kasa ngalak di nikah ngalak nikah dan nikah sezaman karena di dalam bab tariq itu kong langkong di dalam cara nadikir cara ngadepi ini semua wa baqiyatu sanati ma'rufun madin sekali nasanat ma'rufun panika se ma'ruf kenal beliau Abu Abbas Ar-Rifa'i ustadu ta'ifatil masyur panika ustad takuruna banyak-banyak golongan pantan se masyhur kana min haqqihi taqdim bada min haqqi panika dari hakka kaitha iki Abu Abbas Ar-Rifa'i at-taqdim panapah epaka ada fa innahum maka sanggun Abu Abbas Ar-Rifa'i aw had waqtihi panika katibi waktu nak katibi dalam halan dalam arah-arah tengkan wasalah dalam kabaku sunnah fiqihan dalam ka'alim la syafi'iyan fiqihan sefaqi syafi'iyan sebesar syafi'i jadi beliau kadu tu tak tertandingi dengan izamana dalam keilmunah dalam kefikirnya dalam kondisi kabaku sunnah semacam kita lah ni kata tu ya pun subjektif ya ni menurut saya nulis aslu tining asal ka itu Syekh Abdul Abbas Ar-Rifa'i min al-Maghrib panika dari Maghrib Maghrib ni ke Maroko wa sakana al-Bata'ih benang nang pasara ka di Syekh Abdul Abbas Ar-Rifa'i al-Bata'ih daka kampung daka Bata'ih ki daerah Bata'ih bi qaryatin asittung ti sayuqalu sa'atabu akilah ka di qarya Ummu Abidah Ummu Abidnya mana kampung ah Ummu Abidah bi fathil ain kalau fathil ain wa dhamma ban aqampol ilaihi daka Syekh Abdul Abbas Ar-Rifa'i khalqun azimun pasara banyak-banyak makhluk yakni manusia azimun sebanyak si agung nal fuqara
dari banyak-banyak orang fakir. Wa ahsanu man mafakus pasaraka PNK khalqun azim al-i'tiqad da yakinaki fihi dalam kadisa fihi dalam kadisa ki Syekh Abdul Abbas Ar-Rifai. Wa Rifai bandining Rifai nisbatun pada kesitung nisbat sandar ila Rifa'ah daka nyamana orang hanya marifa'ah rajulun rajulin nyata situng orang laki nal maghrib berarti Ar-Rifai yang daka orang itu nisbat kaya diikatan family atau selain. Wal bata'ih bantini bata'ih Quran pada kebanyak-banyak disebut jutami atun sealong polong fi wasatil maknang enga tengah naik baina wasiti iantarana wasit wa basra ban basra masyuratun saya terkenal bila irak ya nanti iku jaki fi wasatil mak yani palebat nakadan kiri nani kaya saya songai wa min kalamihi ban panika dari tabu nakadis Abul Abbas Ar-Rifai man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'ni Abul Abbas Ar-Rifai ka dito Syekh Said Ramadan Al-Muti ka dito andi kitabnya mana syakhsiyatun istawqafat sosok-sosok tokoh yang menjadikan engkau terkejut atau engkau berdiam diri terkejut kesambu atas solahil halid atas kalimna atas perjuangan atas usaha ikut asas jatuh kita tapi beliau ngangkat berapa nama biografi hidup itu sangat menginspirasi dekat beliau. Biografi hidup sangat menginspirasi. Dan setiap orang kat itu seharusnya mempunyai idola dari tokoh-tokoh besar seperti itu. Saya membaca biografinya lengkap. Saya membaca biografinya dengan lengkap. Saya kemotivasi sebedanang iabat ni ke bekal tumbuh. Orang kat itu mana bita andi biografi sebekal menumbuhkan. Bi lebih pasal biografi. Abah Ronaldo saya baca melulu sampai tahu kelampin Ronaldo, bung Ronaldo, anteng Ronaldo, do kepi. Akhir penting ini. Tapi seseorang itu kau tu andi tokoh, sen biografinya kita baca lengkap. Seneng fulan. Mana bi edalam istilah para ulama rukuru nang ibarat kali entah kau cakap al muathir seseorang itu kau tu andi orang seh memberikan pengaruh ke al muathir seh kenapa engkau dia ingin beli semacam pada muathir kau ngang orang itu pun saya tetapi biografinya dibaca semua akatia kata pak Syekh Said Ramadan Al-Muti syakhsiyatun istaqafat nikah itu beliau membaca semua biografi saya tulis kak dento yang menjadikan beliau itu sangat mengidolakan tapi langkah benar semacam mereka alat dalam belas sedek umat Muhammadiyah dalam usaha dalam upaya dalam nikah benar karena kak dento menjadikan termotivasi. Tetapi bedah baith pendorong dalam irad sebenarnya yang ia tekad itu akan muncul ketika kita mempunyai idola yang kita baca biografinya. Dan jangan sampai setiap biografi itu artis. Jangan sampai setiap biografi kak itu orang-orang yang semua pedang nikah terus syuhrah teronika beli semacam nikah salah. Malah salah kak itu wis pas reng Korea ada obung teror merah obung teror dia teror salah. Ki yang terbaik pasti nak junan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesti kak itu. Tapi ada syaksi sekali itu saya menonjol dalam bab ni kena dan kula lambat di waktu kali itu menulis bahwa syakhsiyatun yu'athiruni kali itu Habib Ali Al-Jufri, Sayyid Muhammad Habib Ali Al-Jufri, bahasa Sayyid Ramadhan Al-Buti yang pernah 2 tahun lalu kali itu tak buang-buang saya cungok api wa min kalamihi berpani setengah dari Tabun Abul Abbas Ar-Rifai man tining tabu man ishtaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni tining pasar orang istighala panik yang repot pasar man bima kalaban barang la yakni setak penting aki pun apa mahi setak penting pun apa mahi dari seorang fata maka pun huda ke orang ma pun apa barang yakni sepenting pun apa mahi hidak dari seorang nah kebahasannya jika waktu tidak isi dengan hal yang positif maka akan datanglah hal yang negatif jika seseorang ini berfokus pada sesuatu yang tak penting maka perkara sepenting akan tertinggal karena waktu tak terbagi jelas wal unsu bil khalqi inqita'un al haq aramasa nyaman bentining aramasa nyaman bil khalqi kalaban makhluk inqita'un panikah andi arte peka dan haki dari ajunan Allah al haq tabuaki sareng Imam Ibnu Athaillah lab nang hikam athaiyan bahwasanya innama ajrallahu al adha minhum Allah hanya bab akibat dan bisa esak ebi manusia. Arapa
Maklai enta aro masa zaman ndak berusah. Paling abdi dak Allah. Al unsu bil khalqi inqita'un anil haq. Nika saya kau caki, ate nika soki dari sekapinah masih wal. Cuman fakirun ilallah. Wal adabu sunnatul fuqara wa wirathatul aghniya. Tining tata kerana apa nika? Kebiasaan banyak-banyak orang fakir, ben warisan banyak-banyak orang yang soki. Jadi tata kerama bagi siapapun si soki, saya miskin tetap. Mun mereng miskin tak ada tata kerama bagus nikah, nikah melenceng dari kebiasaan. Mana bi orang soki kak dinto tak ada tata kerama, maka warisan saya sebenarnya tidak diambil. Wasui leban epreksa yang pasir Abdul Abbas Ar-Rifai. Nikah termasuk syakhsiyatun istokhofat nih dalam kita apa syakhsiyat Rabu-Rabuti. Biografi dan lenceng. Nikah tentu pun biografi yang tidak mengangkat secara utuh, secara keseluruhan. Ekalak menurut beliau sepenting-penting. Tiba ada cerita-cerita sampingan yang dilihat congok dalam hasyiah, congok sarang dari jabu-jabu murid ini tak masuk saja. Karena tak fokus kan. Syahsyat Ustakut ini kalau tak salah ada berapa, sekitar 3 atau 4 tokoh saya sebut sarang beliau. Ini pun bertebel gitu. Wasu'ila ban epareksani pasirah Abdul Abbas Ar-Rifai. Limadha nuhjabu ijabatan da'wah. Karena pona apa hijab pasal kau saja kalaban ka ketentara mana doa. Faqala maka ada bu pasal Abdul Abbas Ar-Rifai. Likin latil halal. Karena sekolah nak perkara halal. Ya jelas. Kita tahu bahawa perkara haram. Ini kan nyebab bagi doa dikata itu. Wasu'ila ban epreksani pasal Abdul Abbas Ar-Rifai. Al-futuwatah daka anil futuwati dari futuwah. Al-futuwah situng sifat bagus. Dak pada ben muru'ah futuwah ni. Dak pada ben muru'ah. Ya ni ajaga abak dari sekepina perkara-perkara semaba. Cuma neng ikat di tentang leki dalam kitab haqa'ikan tasawuf. Ulama itu ketika mendefinisikan sesuatu terkadang tak pada. Akhirnya futuwah mengkufulan, ikhlas mengkufulan, tak pada. Tapi ada titik penemu, ada titik tertentu saya ngocak lagi nikah benang merahnya saya memberikan sambungan dengan kasa. Jadi mereka kadang toh akan mendefinisikan sesuai sebenarnya dengan efeknya beliau semareh elebet. Nah, futuwah itu situng sifat bagus. Garis besarnya sifat bagus saya menjaga abad dari keinaan berlain semacam ta'ala kukus bagus barka faqala hiya tini futuwa as-safhu min an athratil ikhwan panikannya pora dari banyak-banyak kesalahan banyak-banyak teretan wa an la taro ban kotuh tak ngolati basara sampian di nafsi keikan di sampian fatlan deka lebih utama ala kerja kata saya lain sampian. Nika futuwa mon sampian bisa nyaporah kesalahan nah atharat nika kesalahan sengaja atau tak sengaja tapi al atharah lebih banyak tak sengaja kesalahan selain tak sengaja. Ben kau tu tak ngerti apa aroma saya lebih tinggi. Aroma saya lebih tinggi nika ujub ar. Ujub tak pada ben nika. Ya ni aroma segi. Nekik pas narik dia katakan pun. Wasu'ila ban epreksa ni pasara Abdul Abbas Ar-Rifai ani tasawufi tentang tasawuf. Faqala lis-sa'il. Maka ada bu pasara Abdul Abbas Ar-Rifai lis-sa'il kali oleh saya tanya. Tas'aluna an tasawufina au tasawufi. Atanya sampai nadak kau listaja an tasawufina dari tasawuf kami yang melakukannya. Au tasawufikum atau tasawuf ban kapi saya beri nang epek kena ban. Faqala ya sayyidi. Ada bu pasara sa'il ya sayyidi wahai Tuhan. Kanat mas'alatun fasarat ithnatain. Beda panapah situng masalah. Beda panas tu fasal maketet maka panik tadi pangki wala masalah fasal maketet masalah itu tadi panik tadi dua. Semakin lebih ada penjelasan dari ajunan beda dua. Isyrah huma li muka nyaraan jelas lagi na sampean huma de ke kedua itu nata ini li kan kalau sekali itu terang lagi satu aja sini. Faqala maka tabu basara iki Abdul Abbas Ar-Rifai amma tasawufukum ana pontini tasawuf sampean kepi antum sampean kepi fa wa magtini tasawuf antas antas fi asraruka panika kotu sotte persepo napa banyak-banyak rahasia nak kulin atina sampean wa taqibah akhbaruka ban raqam napa banyak-banyak kabar sampean wa ta wa tuti ujabbaraka ban ata sampean dekah jabbar Allah pangeran saya maha jabbar saya nyerang ndak sampean wa taqumuh ban
cek waktu aku mabun waktu cek kesampaian laila ke waktu malam kesampaian waktu subuh mabun waktu apa kesampaian nah roka dekah ke waktu siang kesampaian. Wa amma tasawuful qawm iban ana pun tining tasawuf qawm orang-orang saya lebat fakamaki lah maka kata oleh Nabi Buhaki laisat tasawufu bil khiraqi man qala hadha qad maraq laisat tasawufu bil khiraq man qala hadha qad maraq inna tasawufa ya fata hurakun yumazjuha qalaq laisat tasawufu tada punah petasawuf bil khiraq panikah kalaban khiraq al khiraq yani banyak-banyak perkara sekharikunil ada tak biasa siang apa sa malam tak buang buah solat dika khariqun lil adat tak biasa noreng atau kibun lain sama jemaah atau bisa ngaper dika termasuk khariqun lil adat man qala hadha sini sapore qala padika ngocak basar man hadha dika panika bahwa saya kocak kita sawuf ka dia to al khariqun lil adat qad maraq panika angku maraq al maraq ki ketika eko caki anak panah itu keluar dari busur kak itu eko caki marika itu jauh ki bahasa maksudnya kot marok ongku lopot bahasa dari segi orang kot marokoh panik ongku jauh bahasa agak itu sebut sebenarnya marok semakna kuah sebenarnya marok di makna kuah ini kan marok di ilmadi ya inna tasawuf aku nak bertasawuf ya fatahina anak udah hurakun panika banyak-banyak resah panas nang ya ta yani yumazi jua sa nyampor hadaka hurak qalaqun pon apa qalaq kawas basan panas saat kena rindu qalaqun takok tak eka terima tadi cinta. Bagi mereka tasawuf itu posang rasa cinta dalam hati saya ke mendorong ala ku ana papi makan dari cinta. Makan dari cinta ada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mun tasawuf ba'an ma bersehat tak suudzon dak kore. Ba'an aku lakoh saya ke pandai ke cerita bi orang benia cerita coba ngake. Ba'an atau ada kajian Allah mana ma salat benis. Mun kami para kaum itu tasawuf itu sudah ipakun kasna tapi bukan itu tujuan intinya rasa cinta sebenarnya dalam hati nikai keberaki kalaban hurak wa kana ya'idhun nasa bukratan yaumal khamis wa ma baina dhuhri wal asri minhu beliau kan itu seminggu sekali amau Allah dak orang nikah wallahu taala